Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing. Newcastle bungkam Manchester United dengan skor 2-0. Newcastle sukses menaik kemenangan dengan skor 2-0 atas Manchester United dalam lanjutan Liga Premier pekan ke-29. Bertanding di St. James Park Stadium pada tadi malam, Erik ten Hag mengomentari pertandingan ini ke media Inggris. Saya merasa kecewa dengan pertandingan ini. Saya akan menanggung beban ini di lapangan setelah kalah melawan tim mereka. Newcastle United meraih keunggulan lewat tendangan Joe Wilcock di menit 65. Disusul rekannya Callum Wilson mencetak gol di menit 88. Sedangkan MU tak meraihkan skor apapun. Berkat hasil ini, Manchester United turun di posisi 4 dengan raihan 50 poin dari klasemen sementara. Real Madrid berhasil hajar Valladolid dengan skor 6-0. Real Madrid sukses meraih kemenangan dengan skor 6-0 atas Valladolid dengan lanjutan La Liga pekan ke-27. Bertanding di Santiago Bernabeu Stadium pada tadi malam, Real Madrid berhasil unggul lewat tendangan Rodrigo Gomes di menit 22. Karim Benzema mencetak gol di menit 29, di menit 32, dan di menit 36. Marco Asensio mencetak gol di menit 73. Lucas Vazquez mencetak gol di menit 91. Sedangkan Valladolid tak meraihkan skor apapun. Berkat hasil ini, Real Madrid menetap di posisi kedua selisih 12 poin dari Barcelona. AC Milan berhasil memberhentikan Napoli dengan kemenangan beruntunnya. Napoli terpaksa kalah di kandang dengan skor 0-4 atas AC Milan dalam lanjutan Liga Serie A pekan ke-28. Bertanding Diego Maradona Stadium pada tadi malam, AC Milan berhasil unggul lewat tendangan Rafael Leao di menit 17 dan di menit 59. Brahim Diaz mencetak gol di menit 25. Alexis mencetak gol di menit 67. Sedangkan Napoli tak meraih skor apapun. Berkat hasil ini, Napoli menetap di posisi klasemen puncak selisih 20 poin dari AC Milan. Resmi Chelsea pecat Graham Potter. Chelsea kalah 2-0 di pertandingan terakhir dan sekarang berada di peringkat 11 klasemen Liga Premier Inggris. Pelatih Graham Potter telah dicopot dari jabatannya setelah hanya mampu memenangkan 12 pertandingan selama menjabat. Chelsea mengucapkan terima kasih dan mendoakan yang terbaik untuk Graham Potter. Pelatih sementara Bruno Saltor akan memimpin pertandingan melawan Liverpool besok. Selama menjabat Potter, membawa Chelsea ke perempat final Liga Champions melawan Real Madrid. Julian Nagelsmann menjadi kandidat gantikan Graham Potter. Julian Nagelsmann dibahas sebagai kandidat potensial untuk menggantikan Graham Potter sebagai manajer Chelsea. Dan sedang dalam perundingan internal untuk mencari kandidat terbaik. Meskipun sebelumnya dikaitkan dengan posisi pelatih Tottenham Hotspur, belum ada pembicaraan konkret yang dilakukan. Dan Julian Nagelsmann dikabarkan akan menunggu hingga akhir musim sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Chelsea telah mengonfirmasi Bruno Saltor sebagai manajer interim. Dan Potter setuju untuk berkolaborasi dengan klub untuk memfasilitasi transisi yang mulus. Potter adalah manajer ke-13 meninggalkan Liga Premier musim ini, 3 lebih banyak dari musim sebelumnya. Leicester City dalam krisis, manajer Brendan Rodgers hengkang setelah musim yang buruk. Leicester City sedang mengalami musim yang buruk setelah kekalahan 17 dari 28 pertandingan mereka. Setelah kalah 2-1 dari Crystal Palace, Brendan Rodgers kemungkinan akan keluar dari klub. Leicester saat ini berada di posisi ke-19 dengan hanya 1 kemenangan di Liga Premier tahun ini. Asisten manajer dan pelatih kebugaran juga dipecat.
Sementara Adam Zeltner dan Michael Stowell mengambil alih tugas pelatih tim utama sementara. Leicester akan menghadapi 5 tim yang juga berjuang menghindari degradasi dalam 10 pertandingan terakhir mereka. Termasuk Manchester City yang menjadi pertandingan krusial bagi mereka. Ten Hag tekankan Manchester United harus kembali bermain di Liga Champions. Ten Hag telah memimpin Manchester United meraih kesuksesan besar seperti meraih gelar pertama sejak tahun 2016, perempat final Liga Eropa dan semifinal Piala FA. Namun ia menegaskan bahwa klub harus kembali bermain di Liga Champions musim depan karena Manchester United harus bermain di kompetisi elit Eropa. Meskipun menarik bahkan tanpa Liga Champions, klub harus kembali ke kompetisi tersebut dan masih memiliki kesempatan untuk lolos melalui finish di 4 besar Liga Premier atau mau dengan memenangkan Liga Eropa. Nike memperbarui kontrak dengan Erling Haaland sebagai duta merek unggulan mereka. Nike telah secara resmi mendatangani kontrak dengan Erling Haaland sebagai duta merek mereka. Sebelumnya kontrak antara Nike dan Haaland telah berakhir pada Januari tahun 2022 kemarin. Namun sekarang Haaland telah mendatangani kembali kesepakatan dengan Nike, merek yang sudah bekerja sama dengannya sejak ia berusia 14 tahun. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.